guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku gak nge-vlog, juga gak bikin video. Dan kali ini aku mau nunjukin ke kalian, aku baru habis belanja. Jadi kalau kalian mau tahu berapa total belanja dan apa aja sih biaya-biaya kira-kira yang aku beli, kalau diuangin ke rupiah itu berapa biayanya, kalau kalian mau tahu jangan di skip videonya, nonton terus sampai habis ya guys. Yuk. Ini juga baru beli tisu. Mereknya apa nih? Kisel. Nih, 24 rolls ya guys. Ini penting banget di sini. Aku sengaja taruh deket sini supaya bisa dinaikin ke atas, ke toilet. Gitu ya. Yuk. Kita berujung ke dapur. Di rumahnya berantakan guys. Where is your Polita shopping? Enough before you start recording. Nah ini, ini gue nggak tahu risetnya di mana. Pokoknya ini totalnya 25 pound. Ya kita lihat apa aja ya. Kulkasku udah kosong. Dan aku belanja ini segini. Tuh ya. Tuh. Ini untuk satu minggu. Belanja mingguan guys. Nih dia beli sosis. Pokoknya ini gak tahu harganya berapa. Total semuanya ini 25 pound ya. What is this, Han? Bread. Another bread. How much you know? 250. Oh, ini satunya 2,5 pound ya. Should we put in fridge? No. Outside? Ulala, what's that? You know what is that? Tolong, galak banget kan lagi buat video, Mas. Biar sih. Kentut deh gue. Ah, nah. Ini puding mango. Eh, bukan deh, jelly. Jelly mangga gitu, guys. Enggak tahu harganya berapa. Nah, ini tuh sirup, tapi sirup merek Poland gitu. Enggak tahu ini berapa. Ini yang rasa apa ya? Jahe, rasa jahe. Terus, ini rasa jeruk. Nah ini yang tadi, ini tuh makanan Lithuania deh. Ini yang rasa beef gitu. Ini tinggal dimasukin ke microwave aja 1 menit, 60 second tuh 1 menit ya. Nah, ini gak tau harganya berapa, tapi itu enak guys. Dan ini Inka, katanya sih ini aman buat kehamilan. Jadi isinya kayak kopi gitu, tapi kopi coklat gitu. Nah, juga sama, merek Poland. Udah deh. Nah ini, ini pasti tau kalian, aku beli tomat. Nanti harganya aku taruh ya. Nah ini tomat. Wangi, wangi mobil. Tuh. Terus kacang-kacang gitu. Kacang lagi, aku lagi suka kacang, gak tau kenapa. Nah ini alpukat guys. Alpukat. Daun bawang. Alpukat lagi. Aku beli Fanta, tapi karena lagi hamil, jadi Fantanya ini yang dulur.
yang zero sugar gitu. Tapi gak boleh diminum setiap hari gitu guys. Duh sorry ya, berantakan banget guys rumahku guys. Belum deh ya. Ini ada rib eye. Duh, rib eye expired 16 Januari. Aku beli rib eye-nya ada 2. Tuh. Terus ini jagung. Jagung yang udah ready. Tuh ada tinggal buka gitu. Jadi gak usah di apa dikesat-kesat lagi gitu loh guys. Aku beli timun. Nah kalian bayangin tuh timunnya gede banget kan. Tuh timun, timun 2, timun sehat ya guys. Terus susu. Nah ini susu semi skim milk. Tuh 2 liter. Susu penting. Terus aku beli jamur juga, nanti mau masak mie ayam jamur. Terus beli sosis. Sosis Poland. Nah, nanti harganya aku taruh ya. Oh ya, ini tadi kornnya ada 3 aku beli. Berantakan banget ya guys. Oke guys, sekarang belanjaanku yang kedua ya, kantong yang kedua ya, kelihatan ke kalian. Nah, jadi aku suka belanja tuh suka taruh nih board ini guys, tuh. Jadi apa aja yang aku mau beli, aku taruh di situ. Jadi tahu gitu apa aja yang mau dibeli. Terus lanjut ke kantong yang kedua ya. Ada banana, nanti aku taruh harganya ya di samping sini apa di sini gitu, bisa biar kalian tahu. Banana. Banana di sini gede-gede guys, lihat tuh. Ukuran muka kan. Terus ada telur juga. Telur itu dia ada 2 tipe guys. Itu telur yang biasa, ibaratnya telur yang paling murah. Sama ini telur yang isi 10 tapi udah mau habis. Oh yeah, so you record me. Ini yang telur yang gede gitu ukurannya. Terus hari ini pasti jajanan lakiku ini guys. Iya. Cici apa nih nggak tahu nih cici. Kayak citos-citos keju gitu. Terus kita ada apple ya. Terus jeruk nipis, ini isi 5 jeruk nipis. Terus jeruk ya. Ada buah pir, ini isinya juga 5 buah pir. Terus ada belly slice, pork belly itu ya, ini hampir 500 gram. Ya, aku beli ini juga soya, susu soya. Terus buat bikin mie ayam, aku pakai chicken thigh fillet. Jadi yang paha udah nggak pakai tulang sama nggak ada kulit ayamnya juga nggak pakai tulang ayam. Jadi udah boneless gitu guys nih. Nanti aku mau bikin mie ayam. Tuh, ini dia harganya 3,2 gitu. Beratnya berapa sih? Oh, 600 gram. Ya. Ini aku mesti taruh kulkas dulu buru-buru. Ya, ini itu harganya total aku belanja di Tesco itu 55 pound. 54,43. Tuh.
asam gak sih guys? Tahun nomor 3 ini aku belanja di Asia Supermarket. Asia Supermarket. Wah, lumayan. Cuman 37,29. Nah, ini ada tempe. Soto goreng. Semua serba dua, guys. Ayam spesial. Ini rasa ayam spesial. Sama ini aku suka banget nih, produk Thailand, Mama. Chicken curry gitu, guys. Green curry noodle instant. Tapi ini enggak bisa makan setiap hari karena lagi hamil. Jadi harus makannya jarang-jarang gitu, 2 minggu sekali. Jadi ya enggak apa-apa, ini kan awet dibikin lama ya. Gitu. Terus aku beli cabe. Ini cabenya enggak ini ya, enggak pedes gitu cabenya. Pokoknya enggak ada 15 biji gitu cabe merah gede. Sawi hijau. Sawi hijau, guys. Tuh. Wah. Aku beli teri. Satu, dua, tiga, empat. Nah, satu lagi ini. Ini udang kering. Ebi udang kering gitu, guys. Santannya penting banget. Santan penting, ya. Kemudian aku beli ini yang paling aku tunggu-tunggu banget. Asinan mangga. Asinan mangga. Tuh guys. Asinan mangga. Enak, asam-asam manis-manis, seger-seger gimana gitu ya, guys. Ayam, jadi mie bayam gitu. Nanti bikin mie ayam pakai sawi hijau. Ini mie ayam hijau. Kemudian bawang goreng, karena aku males bikin bawang, jadi aku beli aja jadi langsung bawang goreng. Tuh. Ya. Kemudian aku beli tepung tapioka. Ini penting banget buat bikin cireng, buat bikin pempek, buat bikin apa aja. Tepung tapioka ini sangat berguna buat bikin cimol. Tuh ya, tepung tapioka. Toge, ini penting juga buat sayur, toge ya. Dan yang terakhir, terang nasi, beras guys. Oke, dan aku juga beli mineral water. Nanti ya, aku kasih tahu juga harganya berapa mineral waternya dan beratnya berapa. So guys, sampai situ dulu. Sekarang aku mau masak ya. Beginilah, dan maafkan body yang sudah melebar ya guys, sangat melebar. Masaknya jarang, bikin videonya jarang. Udah lama banget aku nggak bikin video, dan sekarang lagi kebetulan lagi nggak pusing, lagi nggak enak, jadi bisa bikin video buat kalian. So guys, thank you so much for watching. Jangan lupa di like and subscribe, juga komen kalau mau komen. Dan share ke teman-teman, mungkin teman-teman kamu mau tahu harga kira-kira barang kalau belanja di Northern Ireland, di Inggris itu berapa sih kira-kira, berapa pound dan berapa rupiahnya. So guys, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Jadi gini, cium tangan. Isi tempe, isi ya. Belum full. Belum. Karena masih ada di luar belanjaannya. Mau taruh di mana ini? Wah.